Oh, ada orang tuh. Ini rumah berantakan, hancur. Tadi saya balik dari sini ya. Wih, Ustaz. Tawon. Tadi kemana ada suara orang tapi nggak ada wujud. Ada jemuran, orangnya ngumpet kali ya. Kalau ada saya ngumpet. Ada bapak-bapak, ada orang di sana, coba nanya. Ini masih ada penghuninya ini. Ah, lagi Hadi Pak, lagi ngeliput dari Cirebon. Oh, warung gak? Warung. Iya, warung ini. Ayo, nunggu YouTube apa? Kampung mati katanya, desa mati. Ternyata masih ada kehidupan Pak. Masih banyak. Iya. Yang dulu yang merah itu yang lantai gitu dibilangnya kampung mati. Oh. Katanya 2 RT, pasti ada 2 RT di sini ya. Iya, masih ada 2 RT. Oh. Iya. Ulah dimatikan kena tematak marati nurunan merah. Iya. Masih buat informasi gitu supaya hoaknya tuh jangan kemana-mana, saya kan membantu supaya kampung ini bukan kampung mati aslinya, masih ada penghuninya. Jangan sok tahu lah. Iya. Ya, maaf ya, ini saya itu apa? Kamera aja supaya orangnya tahu gitu. Itu karena udah nyebar gitu mana-mana. Nyebar dari mana? Iya. Facebook kan kalau sudah 20 tahun di mana itu? Penghuninya itu nukiatnya. Padahal udah berapa tahun yang ditinggalin? Belum ditinggalin. 5 tahunan yang pindah separo. Pindah separo. Oh, pindah separo ya berarti. 5 tahunan. Separo. Iya, karena konon sih rawan longsor katanya sih. Iya. Oh gitu. Ini longsor tapi ini cuma penggeser. Di sini mah aman gitu. Aman. Di sana kan. Di sana ya yang pada itu. Tak aya di situ. Wah, pada lari. Banyak orang juga, bukan di sini. Di sini bukan kampung mati ya, masih banyak penghuninya gitu loh. Jadi hoak gitu yang ngomong kampung mati itu. Iya. Wah, ada mimpi di sana, ada ayam. Udah macam-macam nyari host di dia mah matak marah. Iya. Ya namanya juga gitu. Dikiranya sepi sih. Iya. Jadi saya dikiranya kampung mati gitu. Malam itu. Malam enggak sepi, siang seperti pesawahnya sepi. Oh, gitu. Iya. Sana juga masih banyak. Oh, banyak. Ya, tadi saya muterin dulu, lumayan sih capek. Sepi banget pada di sawah berarti, Pak. Iya, sampai sawah. Ya, wes, Mi. Makasih informasinya. Mudah-mudahan saya nyebar ke YouTube-YouTube lainnya gitu. Amin. Banyak yang nguni gitu. Iya, masih banyak yang nguni. Oh, eta ge aing mau ari mah muka teh. Jadi nu penduduk sini na teh gak enak dibilang gitu. Oh, iya benar. Mudah-mudahan lewat saya itu ya. Apa hoaknya enggak lagi nyebar gitu. Itu saya. Konten saya namanya Mas Hade Vlog namanya tuh channelnya. Mas Hade Vlog, nanti saya itulah share gitu loh. Kali ini bukan kampung mati, masih berpenghuni. Banyak orang. Masih banyak orang. Yes, Pak, makasih. Assalamualaikum. Tadi di sini hoak ya. Bukan kampung desa Sidamukti ini masih ada itu kehidupannya. Jadi baru separuh yang pindah gitu. Enggak semuanya, enggak 100%. Bukti masih ada jemuran, masih ada ayam. Tadi barusan ketemu sama bapak sama ibu, katanya dia apa ya, merasa tersinggung gitu loh, merasa nggak enak gitu kalau kampungnya ini dibilang kampung mati, padahal kampung ini nggak mati gitu loh, masih ada penghuninya ya. Oke, saya kembali ya, karena kalau malam ya emang sepi, orang tidur, kalau siang pada ke sawah gitu loh ya, jadi emang ini rumahnya ditinggalin karena longsor. Mungkin katanya tadi baru 50% ya, separuhnya ya. Nggak semuanya gitu. Mungkin gini ditinggalin. Oh, ada motor. Tadi saya masuknya dari mana ya? Lupa saya. Coba ke sana. Ini.
kosong. Mungkin tadi ke arah sana itu tadi balik ke orang tua tadi yang ngasih informasi gitu. Ini saya mau nyari keluar, jalan keluar gitu loh dari kampung ini nih. Saya nyasar enggak ini, bisa pulang enggak? Ini video kayak roda 4 apa roda 3 ini. Mudah-mudahan saya enggak nyasar ya pulangnya. Sana ada jemuran. Mana nih? Saya kesasar enggak nih? Waduh, saya kesasar weh. Gara-gara fokus. Ini rumah kosong ya. Ada orang. Sini coba. Oke. Ah, ini rumah hancur berantakan. Ini ada rambutan. Rambutan masih hijau. Kaget saya kira apaan. Ada ayam. Ayam. Coba masuk ya. Assalamualaikum. Kosong. Wah, masih ada barang. Ada kalender. Wah, enak juga. Oke, saya keluar. Tadi bapaknya itu gak ngikutin ya. Ngikutin mama itu aja. Menelusuri desa Sidamukti yang konon disebutnya kampung mati. Bahkan ini kampung yang gak mati. Masih banyak penghuninya gitu. Cuma 50% ini saya ngomongnya bolak-balik terus. Nak mana? Nggak begini mama itu. Oh, ini akses jalannya kemana nih? Mau keluar nih saya nih. Nak? Wah, ya. Oh ya itu mah itu benar ya. Saya kan lurus waktu saya masuk ke sini. Ada rumah yang ada tokonya itu loh. Ya bekas toko deh, ya bener. Alhamdulillah saya bisa
sini. Oke. Okay. Ini rumah kosong yang ditinggalin, yang ada tokonya. Itu bekas apa sih? Itu bekas desa bukan sih? Ya, ini musola ya. Musola masih bersih, musola juga terjaga tuh. Ya. Jadi ini enggak bukan kaum mati, ini bekas kepala desa kali ya. Sampai yang bon. Tapi enggak ada itu ya. Tanda desa Sekuaran Sidamukti atau apa itu. Enggak ada. Oke. Okay. Saya keluar. Masjid. Nggak tahu nih kalau malam, oh ada listrik ya. Malam ada listrik ya. Tadi saya sempat lihat rumah yang ada listrik masih nyala gitu. Aduh. Sana kemana tuh? Ya udah, mau kosong lagi tapi itu capek ya. Jadinya ke sini. Jadi saya berangkatnya dari sini. Ya, kalau jam segini banyak kan ayam ya. Oh iya, di sini tadi yang nemuin rambutan di sana. Oke, oke. Capek juga. Oke. Mungkin segini saja untuk suratnya. Jadi, kampung desa Sidamukti ini yang di kenal ya, kampung mati bukanlah kampung mati yang sebenarnya. Jadi baru 50% kampung ini ditinggalin sama ya, ditinggalin sama warganya. Saya ngomongnya ngos-ngosan. Dari tadi kalau ngirim-ngirim udah hampir berapa 2 jam di sini saya muter-muter. Oh, ada kuburan juga itu. Ya. Kuburnya siapa ini satu? Maaf ganggu, saya nunjuk. Ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.